Gigi palsu adalah alat bantu untuk menggantikan gigi yang hilang dan jaringan gusi di sekelilingnya. Umumnya juga banyak masyarakat yang tertarik pasang gigi palsu untuk mempercantik penampilan. Namun ada sebagian orang yang pasang gigi palsu ke tukang gigi. Dikutip dari Tribun Health, Dr. Gigi Citra menjelaskan bahwa hampir secara keseluruhan seseorang yang memasang gigi palsu pada tukang gigi memiliki hasil yang tidak bagus. Pemasangan gigi lebih baik dilakukan ke dokter gigi, sebab memasang gigi palsu memerlukan serangkaian prosedur yang tepat. Selain itu juga perlu melihat kondisi pasien terlebih dahulu. Kebanyakan tukang gigi ini mengerjakan pemasangan gigi palsu lepas pasang. Biasanya tukang gigi akan langsung pasang tanpa memperhatikan riwayat kondisi pasien, bahkan bisa menyebabkan gigi palsu tersebut tidak bisa dibuka kembali, sehingga menyebabkan gusi pasien berdarah, bengkak, bau mulut yang luar biasa. Maka dari itu, Tribuners perlu memasang gigi palsu ke dokter gigi. Meskipun tukang gigi biasanya memasang harga jauh lebih murah bila dibandingkan dengan dokter gigi. Nah, demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.